kepala ini, ini kepala ini kaki nah. Ganti kepala, oke. Kepala duluan. Menurut informasi dari tim SAR gabungan yang ada di lapangan bahwa telah ditemukannya satu orang korban atas nama Ibu Malaysia dengan umur 50 tahun pada pukul 14.50. Untuk jarak, menurut informasi dari tim yang ada di lapangan, kurang lebih 4 km dari titik awal. Untuk korban, langsung diserahkan kepada keluarganya dan dibawa ke rumah duka.